Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Oto76 channel. Oke. Hari ini kita mau restorasi ini sepeda motor legendaris Supra tahun 98. Kita bongkar. Cuman nanti di sini kita cuman ngasih tahu bagaimana cara menentukan ini ring kompres. Ini udah saya pasang pula ini ring olinya. Nah, ini ya. Ini. Ring oli ini saya rasa enggak pala payah menentukannya mana. Yang paling perlu itu ring kompres. Jadi ada dua. Ada dua ring kompres nomor 1 dan ring kompres nomor 2. Ya. Ini kita pakai ring Genuine 4. Ini ya. Genuine 4. Jadi di sini kita coba dulu kupas tuntas tentang ring ini. Ring ini ada dua, ring kompresi ini ada dua, ring yang pertama dengan yang kedua. Jadi pertama yang perlu diperhatikan kalau yang Genuine 4 ini ada tanda T, itu artinya dia di atas. Ini ada huruf T-nya, ini artinya di atas. Ini juga ada T-nya. Jadi top artinya. Jadi untuk ring yang pertama itu biasanya dia warnanya dari fisik dulu kita tengok. Ya, yang putih ini, ya ini putih, ini ring nomor 1. Yang ring nomor 2-nya yang hitam. Nah, hitam semua. Tapi kalau nanti nggak ada itunya, nggak ada lagi warnanya, ini udah sama semua, kita bisa rasa dari pinggirannya. Ya, kalau ring yang nomor 2 itu biasanya pinggirannya ini tajam, sisinya ini tajam. Sementara ring yang nomor 1 itu sisinya ini lebih tumpul, lebih bulat dia. Ini tajam. Nah, gitu dia. Dari warnanya, jika warnanya nanti bisa juga, ada juga yang warnanya itu tiba udah kita pasang, kita bongkar lagi dia putih semua. Nah, jadi gitu. Yang nomor 1 warnanya putih, yang nomor 2 warnanya hitam. Kemudian ring yang nomor 1 itu biasanya sisinya itu bulat ya, tidak tajam. Kemudian ring yang nomor 2 itu sisinya lebih tajam ya, terasa tajam. Oke. Demikianlah cara menentukannya. Ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.